Atas izin Pak Kapolri, saya akan menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Barreskrim Polri terhadap LP yang dilaporkan oleh keluarga Joshua dan LP 5 dari Polda Metro Jaya yang berisi laporan dari Ibu Putri yang pengertian, kemudian yang kedua laporan tentang ancaman pembunuhan yang dilaporkan Barada E terhadap Joshua. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa hasil penyidikan yang dilakukan jajaran Barreskrim sudah memeriksa sampai dengan hari ini 43 saksi. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, Yunto 55, Yunto 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 34 dulu?